Welcome back to my channel. Welcome to All About You Girls. Oke, jadi long time no see. Dan di video kali ini aku mau bikin video haul gitu. Sempet aku liat-liat Shopee. Dan di Shopee itu aku kayak iseng-iseng gitu kan, cari-cari sesuatu apa gitu ya yang bisa dibeli, kayak biasalah ya. Terus akhirnya aku nemuin salah satu online shop yang jual barang tuh murah-murah banget. Nah, akhirnya aku Nah, waktu aku lihat-lihat Shopee itu, akhirnya aku memutuskan untuk membeli beberapa barang yang sebenarnya butuh nggak butuh sih. Dan istimewanya lagi, barang-barang yang aku beli itu harganya sekitar 10 ribuan aja. Wow. Dan aku ada beli beberapa barang. Kebetulan kemarin tuh barangnya baru datang. Tadi pagi ya, barangnya tuh baru datang. Segede ini. Sebelum kita unboxing barang-barang belanjaan aku, buat kalian yang belum subscribe channel aku, please banget subscribe. Dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel aku. And let's get started. Hi. Oke, langsung aja kita buka. Ini aku kata. Nah, sambil aku nge-unboxing, aku kasih tahu. Jadi aku belinya itu di Princeton Lark atau apalah ya, pokoknya nanti aku kasih lihat kalian di sini online shopnya. Oke, jadi kita keluarin dulu barang-barang yang aku beli, baru kita review satu-satu. Dan nanti aku akan tampilin harganya seperti biasa di sini, karena aku agak lupa-lupa gitu, lupainnya. Yang pasti semua harga barang yang aku beli di sini tuh sekitar 10 ribuan aja. Enggak lebih dari 20 ribu, seriously. Oke, jadi sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 Oh my god, 8, 9, 10, ada 10 barang yang aku beli. Dan semua ini harganya nggak sampai 20 ribu, cuman sekitar 10 ribuan aja gitu. Ada yang kurang dari 10 ribu, bahkan ada yang lebih dari 10 ribu. Jadi ya sekitar segitu. Oke, jadi langsung ke barang yang pertama. Ini tuh ada kayak kabinet gitu, kecil, untuk tempat-tempat makeup. Dan oke, langsung kita buka aja dah. Oke, jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Untuk tempat-tempat makeup aku, dan dia tuh di sini ada lacinya gitu. Nah, ini bisa untuk kalian simpan kabel-kabel kapas, terus kayak cotton bud dan lain sebagainya. Dan ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 15 ribuan. Bayangin, 15 ribu. Udah dapet kayak gini loh. Lucu banget, sumpah. Next, ada. Jadi aku beli ini, dia tuh kayak mini rak gitu. Dan aku beli ini kepikiran untuk nata-nata. Sebenarnya aku belanja itu untuk nata-nata kamar aku sih. Dan di sini tuh harganya murah-murah banget, sumpah. Ini tuh rak yang aku susun dulu ya, bentar ya. Kalau bisa sih. Oke, dan ini udah aku susun. Jadi dia tuh rak-rakit gitu. Aduh, gimana sih ini? Ya pokoknya intinya akan seperti ini. Nanti aku rapin lagi. Ini tuh sebenarnya buat simpan serum-serum aku, skincare aku di sini. Jadi ini aku emang sengaja beli untuk nata-nata perawatan aku. Dan ini harganya, oh my god, hoho. Are you okay? Jadi ini tuh harganya sekitar sama 15.000, 16.000-an gitu kali ya. Pokoknya ini di atas 10.000 tapi nggak sampai 20.000. Yang ketiga, ini ada ini alat kayak waterproof. Ini kayak tempat untuk alat mandi gitu. Aku emang sengaja beli. Kalau misalnya aku pergi-pergi bawa alat mandi tuh biar nggak dikresek gitu ya. Biasanya aku dikresek, coy. Kayak miskin aja gitu loh.
Ini aku beli dan ini tuh harganya cuma 9 ribuan kalau nggak salah. Ini tuh sebenarnya motifnya lumayan, cuman kayak too thin, terlalu tipis menurut aku. Dan ini kayaknya bakalan cepat robek. Tapi ya 9 ribu kalian mau apa cuy dari barang harga 9 ribu. Tapi ini worth it sih. Ya udah gitu. Oke, next aku ada, jadi aku beli dua ini. Ini tuh kayak kayak tempat simpan barang gitu. Pokoknya semuanya di sini rata-rata aku beli tempat simpan barang ya. Nah, ini tuh kayak tempat gini loh. Nah. Ini aku beli dua warna, satunya warna biru dan satunya warna pink. Ini motifnya sama dan bentuknya juga sama. Aku buka-buka aja yang satunya. Oh ya, jadi ini itu harganya sekitar 9.000 juga deh kalau enggak salah. Pokoknya iya, kayaknya ini 9.000 juga. Oh, so cute. Ya gak sih? Lucu banget. Dua barang ini, ih lucu banget sumpah. Ini cuma 9.000-an kalau gak salah. Nanti aku bakal taruh di sini harganya. Itu lucu banget untuk penyimpanan aku. Biasanya untuk kayak hand body, terus kayak kunci rambut, sisir, biasanya aku langsung plung-plung-plung gitu, kayak biar gak berantakan aja sih. Oke, keenam ada. Jadi ini tuh lampu, kayak lampu pineapple gitu. Oke, aku buka dulu. Oh, oke. Aku nggak bisa nyalain dia karena nggak ada baterainya, guys. Nah, lampu ini tuh harganya sekitar berapa ya? Kayaknya di atas 10.000 deh kalau ingat aku. Pokoknya nanti aku taruh di sini. Ini lucu banget. Sebenarnya ada beberapa pilihan, cuman yang aku pengen tuh udah sold out gitu. Jadi tinggal ini, yaudah aku akhirnya beli ini. Pineapple, ini lumayan sih, menurut aku lucu juga. Panas. Oke, next. Jadi barang yang ke 7 adalah, tara. Jadi ini tuh sedotan, sedotan stainless. Dapat 3. Yah, gak dapat pembersihnya ya. Jadi dia ini rainbow gitu, lucu banget ya. Sumpah, cuman gak dapat. Biasanya dapat sikat pembersih itu kan. Jadi dia ini ada 3. Dan ini tuh harganya aku ingat banget. Kayaknya sih 11.000 udah dapat 3 kayak. Udah stainless kan. 11.000 cuy. Jadi ini untuk yang minuman kayak kopi-kopi gitu. Ini tuh untuk minuman kayak yang apalah ya, es jeruk gitu kali ya. Ini untuk boba. Yes, I got it. Murah banget ini, cuma 11.000 kalau nggak salah. Next, ini barang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi aku beli lampu tumbler gitu. Lampu ini loh, lampu apa namanya, lampu lilit gitu loh, lampu lilit. Lampu lilit jare. Pokoknya lampu yang di dinding itu cuy. Ini, yay. Ini harganya cuma 11.000-an. Kak banget gak sih, ini cuma 11.000 loh. Padahal dulu aku beli tuh harganya range 50.000-an. Dan ini tuh cuma 11.000 cuy. Aku sekarang menyesal kenapa aku cuma beli satu. Oke, next. Ini ada celana. Jadi kayak korset gitu. Ini kayak pernah sempat hits gitu kan di per dunia Instagraman kalau gak salah. Kayak aku baru tertarik melihat dia dan membeli dia karena ada di toko ini dan harganya tuh cuman belasan ribu pokoknya. Jadi dia tuh kayak celana dalam gitu, terus ada korsetnya. Dan ini size-nya, gak ada size-nya cuy. Dan ini kayaknya barang terakhir. Apa ya ini, aku lupa nih. Apa nih? Yah, shit, patah cuy. Aku beli ini loh. Wah gila patah cuy. Aku shock. Jadi dia tuh kayak gantungan gitu, dipasangin kayak gini. Ini tulisan LOL. Dan patah. Ini kalau misalnya ini gak patah, ini lucu banget loh. Sumpah, dan itu harganya cuman berapa sekian gitu.
sebenarnya aku malas banget sih kalau misalnya harus minta ganti rugi gitu. Jadi kayak aku harus gimana ya? Apa aku harus menerima kepatahan ini? Ya udah deh, nanti dilem deh. Jadi ya udah ada kayak gini. Ada mur-murnya di gantungannya. Cuma dia patah kayak. Oke. Oke guys, jadi tadi itu adalah haul belanjaan aku. Hampir semua barang yang aku beli itu worth it dan lucu. Aku cuman agak apa ya? Aku cuman agak sedih sama ini karena ini super tipis banget. Jadi kayak dia tuh kena angin aja nanti bakalan robek gitu loh. Dan yang aku sedikit kecewa lagi, gantungan aku patah. Oke, jadi sekian dulu video haul dari aku dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau cari-cari barang-barang yang lucu-lucu juga, kalian bisa langsung ke online shopnya di Shopee. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe dan jangan lupa like video ini ya. Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel aku. And see you on my next video. Bye!